Kancil dan rakan-rakan pergi memancing ikan. Pada zaman dahulu, di Kepulauan Borneo, diceritakan tentang keakraban kancil dan kura-kura. Mereka selalu dilihat bersama ke mana sahaja mereka pergi. Pada suatu hari, semasa berjalan-jalan di kawasan hutan, kancil dan kura-kura terjumpa dengan rakan-rakan mereka yang lain. Mereka bertanya kabar dan berbual mesra. Semasa berbual, tiba-tiba beruang mengatakan yang dia lama sudah tidak makan ikan panggang. Rakan-rakan yang lain juga mengiyakan kata-kata beruang. Mereka yang lain juga sudah lama tidak makan ikan panggang. Dengan itu, mereka pun mula merancang untuk memancing ikan di Sungai Mam. Sungai Mam agak jauh dari tempat mereka tinggal. Oleh sebab itu, perancangan yang rapi perlu dipikirkan oleh mereka. Untuk ke sungai tersebut, mereka perlu membuat perahu. Setelah perahu disiapkan, mereka semua menyediakan joran masing-masing. Semasa melakukan persiapan, kelihatan mereka semua sangat gembira. Setelah semua siap, mereka pun berkira-kira untuk memulakan perjalanan. Mereka semua bersetuju supaya beruang dan badak mengayuh perahu bergilir-gilir kerana badan mereka besar dan kuat. Setelah hampir seharian mereka menyusuri sungai, mereka pun tiba di tempat yang ditujui. Tanpa berlengah, mereka pun mula membuat pondok untuk berteduh. Mereka akan bermalam selama beberapa hari di sana. Petang itu, mereka belum memancing. Mereka cuma berehat-rehat di pondok sahaja. Esok pagi, mereka akan pergi memancing. Malam tadi, kancil, kura-kura, monyet, orang utan, beruang dan badak tidur dengan sangat nyenyak. Mereka bangun awal dan bersiap-siap turun memancing. Hari itu mereka dapat banyak ikan. Mereka sangat gembira. Mereka dapat ikan yang besar-besar seperti ikan semah dan ikan empurau. Joran mereka pantang di hulu ke sungai memang akan disambar oleh ikan. Mereka pun mula memanggang ikan-ikan itu. Mereka makan ikan panggang sepuas-puasnya. Esok pagi mereka akan memancing lagi. Semasa makan ikan panggang sambil berbual gembira, mereka mendengar bunyi yang mendentum, pokok-pokok bergoyangan, burung-burung berterbangan dan bunyi itu semakin lama semakin dekat. Semua mereka merasa takut dan menggigil. Bunyi makin dekat, seketika kemudian keadaan sekeliling senyap. Tiba-tiba suara yang sangat garau berkata, "Tum ketumba inai ragum nadai dia udah mansai sungai karak nama mesak uliah kita." Berserta dengan suara yang garau itu, muncul gergasi yang besar dan tinggi. Mereka semua menggigil ketakutan sehingga tidak mampu melarikan diri. Kancil dan kura-kura tenang. Malah mereka menjemput gergasi itu makan sekali. Mereka tahu kerana mereka berdua pernah mendengar mengenai gergasi itu yang suka menakutkan sesiapa sahaja yang memancing di sana. Kancil sudah awal-awal membuat persediaan. Dia memberikan seekor ikan yang besar kepada gergasi itu. Gergasi itu makan dengan lahapnya. Tiba-tiba gergasi tercekik. Itu kerana kancil menyimpan ranting kayu yang tajam di perut ikan itu. Gergasi mengaduh kesakitan. Kancil pun meminta gergasi itu berjanji jika mereka selamatkan gergasi, gergasi tidak akan ganggu mereka dan sesiapa sahaja yang memancing di sana lagi. Kerana kesakitan, gergasi segera bersetuju dan berjanji. Kancil meminta sahabat mereka orang utan untuk mencabut ranting kayu tajam itu di kerongkong gergasi. Ini kerana tangan orang utan panjang dan jari-jarinya mudah digunakan untuk mencabut ranting tajam itu. Orang utan menurut sahaja kata-kata kancil walaupun dia takut. Akhirnya, ranting kayu tajam itu dapat dicabut. Gergasi sangat terhutang budi dengan mereka semua dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya, Gergasi pulang dan tidak mengganggu mereka lagi. Sebelum Gergasi pulang, mereka juga memberikan sedikit ikan panggang kepada Gergasi sebagai tanda perdamaian. Baiklah murid-murid, sekian saja cerita kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.